Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kabar semuanya, semoga sore kita ini saya doakan saya sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Jalan Beringin Raya guys ya, Perum 1 Kota Tangerang guys ya, Provinsi Banten guys. Salah kata saya ucap saya selaku pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Konten ini di hiburan di abadi kebanggaan kenangan guys ya. Di audio video kurang putih jelas, gambarnya bergerak, suara berisik. Saya mohon maaf ya, sama nanti depannya kita perbaiki lagi guys. Untuk kalian semua, saya ucapkan salam damai, salam sukses guys ya. Dan yang punya wilayah sini saya permisi, saya mau bikin konten YouTube guys ya. Tidak ada niat sini menyindir, apalagi saling menjatuhkan baik hukum atau pribadi guys ya. Ada teman saya guys ya, masih banyak yang kenal teman saya guys ya. Dan pekerjaan itu apa aja guys, susah senang, yang penting halal guys ya, gak usah milih-milih guys ya. Kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini udah 1000 lebih, itu karena berkat bantuan kalian guys ya, dan kerjasama kalian guys. Tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa dan mungkin tidak ada apa-apa guys ya. Dan jika memang sempat mengingat luasnya wilayah sini, kita bikin lagi guys ya, diberingin juga guys. Kalau dipanjangkan benar, waktunya gak cukup guys. Iya, ini termasuk jalan raya ya guys ya, umum guys. Sepanjang jalan ini, sepanjang jalan kenangan guys ya. Dan jika kalian sudah pernah lewat sini atau pernah main sini atau pernah narik angkot S102 dan lain-lain, pasti tahu guys ya. Silahkan komen guys buat teman-teman saya yang ada dimanapun berada guys ya. Semoga kita diberikan kesehatan guys ya. Dan kita mulai dari seberang sana guys. Lanjut ya, durasinya seberapa panjang saya kurang paham ya. Dan mudah-mudahan sampai selesai nggak api nggak ngeheng guys. Masuk wilayah Beringin ini panjang guys ya, jalan Beringin Raya atau jalan raya Beringin guys ya. Kalau udah keseringan bikin konten di satu wilayah seperti ini, saya bingung mikirin judulnya guys, takutnya nanti timbul bosan guys ya. Jangankan kalian yang menonton, saya pun yang merasa bikinnya juga jenuh guys ya. Kemarin di simpang tiganya itu guys, kita nggak sampai sana-sana karena sudah dibikinkan konten guys ya, simpang tiganya guys ya, cukup bagian sini-sini aja guys. Jika wajah kalian dan tempat usaha kalian masuk bagian YouTube saya baik tanpa izin ataupun sudah izin, saya mohon maaf guys ya jika kalian keberatan guys ya. Tidak ada nasi menyindir guys, kalau saya menjatuhkan malah ingin memperkenalkan guys ya, supaya bisa silaturahmi guys. Walaupun YouTube saya ini hanyalah YouTube pinggiran atau kampungan guys ya, dibandingkan YouTube kalian itu mungkin lebih baik guys ya. Sini saya tidak terlalu banyak mengedit karena kan saya pengen natural, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itu yang saya upload guys ya. Tapi sejauh ini daerah sini ini memang terkenal baik ya, orang-orang Tangerang guys ya, baik pendatang ataupun memang pribumi guys ya. Dan saya sangat paham benar guys dari sini guys, makanya saya berani komen ya. Kalau kita komen aja tapi nggak pernah mengalaminya, nanti dibilang sok tahu guys. Ya, selamat guys ya. Oke ya, kita ke seberang lagi guys. Tuh, lanjut ya. Malasnya sambil berjalan kayak gini nih sering bergerak kameranya guys ya. Jadi maaf lah guys kalau gambarnya bergerak ya. Tapi di sini sepi mesti, nggak ada yang beb ya. Punya pacar atau punya istri itu kalau menurut saya guys ya cukup satu guys, tapi dia sayang dan setia guys ya. Yang penting jangan ngambek-ngambekan, jangan bucin, jangan ngebaper guys ya. Dia sayang ke kita, sayang keluarga kita guys ya.
dan buat yang jomblo supaya cuma dapat jodoh guys ya. Ini udah hari Senin aja guys ya, sudah lewat hari Minggu, masih aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu-gitu aja guys ya. Belum juga dapat kabar baik saya guys untuk mendapatkan undangan dari kalian guys ya. Dan kapan lagi guys ya mau merit kalian guys ya, usia ini semakin lama semakin tua dan semakin berkurang ya. Semakin lama semakin berkurang usia ini guys. Fokus di jalan raya aja guys, dan nggak mungkin pula ya kita mau nunggu sepi dulu guys ya baru mau bikin konten guys. Namanya kota nggak ada, nggak mungkin sepi guys ya, pasti ramai terus guys, yakinlah. Sepi itu kalau nggak di kuburan, kalau nggak di hutan atau di kebun saya guys, pasti sepi guys. Oke, ya. Nanti kalau sempat sudah ini kita bikin judul Jalan Beringin Raya guys ya, kalau sana nanti jalan raya Beringin guys ya, walaupun satu tempat satu titik guys ya, kalau dibikin sama judul nanti nggak enak guys ya, karena ini kan luasnya wilayah sini guys ya, jadian sekali saja guys ya, nggak saya ulang-ulang lagi guys ya, jika tidak maksimal maaf guys, mungkin di lain waktu ya, tapi saya tidak janji kapan guys mau dibikin lagi ya, mumpung saya ada di Tangerang guys, karena jalan ini masuk sepanjang jalan kenangan bagi saya guys ya. Dan setiap orang tuh pasti beda alur, beda cerita dan beda arah guys, nggak mungkin sama kita guys ya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik orang sini guys ya. Kalau kalian mau menemukan jodoh guys di sini guys, bisa ya. Sepertinya untuk mengatasi jomblo-jomblo ini guys ya, supaya cepat nikah ini harus dipertemukan dalam acara kolam muda guys, seperti acara take me out kemarin guys ya. Dipertemukan di dalam setiap sisi, dikumpulkan di PRJ atau di Monas guys ya. Dikumpulkan, silakan daftar guys ya bagi jomblo-jomblo guys ya, pria ataupun wanita, syaratnya minimal sudah tamat SMA lah guys ya, kalau SMP SMA jangan guys ya, masih sekolah takut mengganggu guys, dan lebih baik lagi kalau dia sudah memiliki pekerjaan atau sudah tamat sekolah guys ya, pun cowok pun cewek guys, yang penting jangan sampai nyari jodoh untuk yang istri yang kedua ya atau suami yang kedua guys, nggak boleh ya. Dan ini mungkin bisa diusulkan guys ya, diprogramkan guys ya, agar bisa mengatasi para jomblo guys di seluruh Indonesia guys ya, mungkin ada yang di Kalimantan, Sulawesi atau di mana-mana gitulah guys ya. Dan kayak di Padang itu saya pernah mendengar juga guys ya, 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali guys ya dipertemukan guys ya, acara apa itu lupa saya guys, saya dulu pernah diajak tapi saya nggak bisa guys, nggak sempat guys ya, ditemukan untuk jodohan guys, tapi tidak boleh dipaksa ya, kalau memang sama suka ya silakan guys gitu. Jomblo-jomblo ya, saya kalau bicara masalah jomblo ketawa tuh saya guys ya. Kalau jomblo itu bukan karena nggak jodoh guys, karena kalian tuh terlalu banyak memilih guys ya. Kalau saya ini bukannya saya nggak mau guys, dikarenakan saya ini masih takut nanti ada yang tersakitin guys, ya.
yang tidak bisa menerima kenyataan ya, tapi cepat lambat yang harus guys, harus tegas guys ya. Banyak juga guys ini marit guys. Dulu orang-orang kami banyak sini guys ya, orang-orang ke selatan dan lain-lainnya guys. Tapi nggak tahu sekarang ini kemana ya. Ada yang udah betah pulang kampung guys dan pengen menetap di kampung saja katanya guys, karena sudah mulai sukses dan mulai damai katanya guys di kampung guys ya. Kalau memang ada peluang kerja atau usaha yang enakan di kampung guys ya, kalau terlalu padat di sini nanti susah guys untuk berbagi guys ya. Kalau kalian ingin mencoba untuk mencari pengalaman dan mengadu nasib, silakan guys, tidak ada larangan guys ya. Yang penting dan kita baik dan jangan rusuh gitu aja guys. Kalau saya udah cukup guys ya, udah merantau guys. Pekerjaan itu pasti memiliki risiko guys ya. Tidak ada yang pekerjaan itu yang bisa berjalan lancar guys, apalagi seperti saya orang-orang jalanan guys ya. Banyaklah guys ya. Tapi di sini kita menghadapinya dengan tersenyum guys ya, dan santai guys. Jangan sampai kita kepancing emosi guys ya. Jadi buat apa guys? Karena ujung-ujungnya nanti kita dapat masalah guys ya, karena bukan lagi zaman dan masanya lagi guys ya yang mau sedikit paham guys ya. Usahalah untuk sabar guys ya. Dan maklum guys, kalau bisa masalah sebesar apapun kita perkecil, masalah kecil tuh kita hapuskan guys ya. Dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut guys ya. Kalau dibiarkan berlarut nanti yang ada malah cadang mumpuni akas ya, atau hancur-hancuran guys ya. Jadi percuma guys. Jadi mohon maaf ya apabila saya campur-campurkan bahasa kami guys ya, karena yang nontonnya juga sedikit banyaknya ada orang kami guys ya. Untuk yang dimanapun berada, Lombok Selatan, Lombok Timur, Pindu, Lembang, Jambi, ataupun manapun itu, Pulau Sumatera guys ya, baik Medan guys ya, ataupun daerah mana juga guys, bisa menemukan toke ya. Salam damai, salam hangat guys ya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki guys ya. Jadi mohon maaf guys ya kalau hidup saya ini tidak sempurna. Semoga kalian tuh sukses selalu guys ya. Dan setiap pekerjaan itu jangan pernah gengsi dan malu guys ya. Kerjaan apapun itu yang penting halal guys, usahalah guys ya. Dan tidak mungkin yang Maha Kuasa itu, Allah SWT itu guys ya, mau memberikan kita susah guys ya. Dan mana ada cerita kisah orang yang sudah menikah atau orang yang mau berusaha masa sampai mati kelaparan guys ya, nggak ada guys ya. Kalau kecuali memang sudah ada jalan takdir guys ya, kecuali kalau memang dia orang malas, saya kurang paham guys ya. Usahalah kalian guys sebisa mungkin dan sekuat mungkin guys. Insya Allah pasti akan ada jalannya guys ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kesehatan kita masing-masing guys, pasti ada solusi jalan terbaik ya. Gak mungkin ya. Tapi saya mohon maaf, ini bukan saya soal agama ataupun mengajari kalian guys, nanti saya malah dikritik guys ya, karena netizen ini mau benar mau pedas-pedas guys. Ngeri saya guys, ngeri sedap ya. Bilang nanti
Ah, sok tahu lo katanya, nanti aja bahaya saya guys itu ya. Pastinya kalau ada respon komen yang enggak saya jawab guys ya. Dan mohon maaf, hak saya untuk membalas, saya juga tidak membalas, hak saya untuk menghapus guys ya. Dan hati-hati karena YouTube ini punya komunitas guys ya. Jangan sampai kita kena undang-undang IT guys, bahaya ya. Dan saya juga tidak mau menjebak kalian guys, kita ini kenal atau tidaknya saudara guys ya. Jangan jadikan ada perbedaan guys, jadi masalah ya. Dan nanti malah ribet guys, ini guys. Gak kerasa udah sampai sini ya. Jalan aja bang, ada jalan aja guys sore-sore ya. Enak kalau sore-sore kayak gini guys, sambil lihat-lihat orang-orang yang jomblo ya lewat guys ya. Jadi cantik juga guys ya. Tuh ya, anak sekolah abg ya. Oke ya, mohon maaf gak sampai sana-sana guys ya. Kita putar balik lagi guys ya. Nanti mungkin kalau sempat sesudah ini judulnya beda guys ya. Walaupun satu titik guys ya, biar gak bingung guys ya. Ini nanti judulnya Jalan Beringin Raya atau Jalan Raya Beringin guys ya. Atau yang itu nanti bisa jadi Jalan Raya Beringin guys. Dibalik-balik itu aja lah ya. Tapi tetap Perum 1 guys ya. Untuk kecamatannya nanti kita tampilkan deskripsi guys. Tapi kalau nggak salah ini Kecamatan Kerawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten guys ya. Nanti saya tampilkan deskripsi atau di judulnya aja guys ya. Kita balik lagi ya. Takut gak keburu guys karena kejauhan ya. Dan kita harus nyebrang guys. Kita udah di seberang ya. Iya. Dan jika saya kangen nanti mungkin besok atau lusa bisa melihat YouTube saya guys ya. Mungkin saya nanti jika saya di kebon guys ya, atau di sawah-sawah nanti saya melihat guys ya, senyum guys ya. Tuh saya sering menghitung hari guys ya, menghitung hari dalam hal nggak kerasa udah seminggu, sebulan kayak gitu-gitu terus guys ya. Guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, dari Jalan Beringin Raya Perum 1 guys ya, Kerawaci kalau nggak salah guys, Kecamatan Kerawaci, Kabupaten Provinsi Tangerang, Kota Tangerang guys ya, Provinsi Banten guys. Nah, maaf lah guys jika salah-salah ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap guys ya. Jadi kalau YouTube saya ini untuk silaturahmi, dan jangan sampai nanti kita sisi paham, walaupun YouTube saya ini mungkin jauh dari kata sempurna guys ya. Kayaknya manusia biasa yang tidak lupa dasaran hilang guys. Semoga kalian semua diberi kesehatan guys ya, dan salam damai ya. Itu saja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dadah, Tangerang sukses ya. Whoa.